Halo Mbak, Mbak Ayu. Halo. Halo, Assalamualaikum. Halo Pak. Itu terus kasih tahu, Bu, Bu Iwi, supaya cepat, cepat keluar bilang. Oh, ya sebentar Pak. Tadi ya. saya cek di 101 Pak, sebentar. Enggak, bukan yang yang kuliah auditnya. Kata ada kuliah audit deh. Oh iya, oke. Okay. Audit udah Pak. Ini Nih siapa Pak dia Siapa Buka video dong Pak Fadia. Gimana Pak? Iya ya, Pak, ini kita masih zoom di Bu Pak. Kasih tahu dia dong, kan. kasih tahu dia, kasih tahu dia. Bu kasih tahu dia pada jam sepuluh, kasih tahu dia. Karena di jadwalnya Bu Yui juga sampai sepuluh tiga puluh Pak, kayaknya ya, akademiknya ya. salah deh Pak. Ya tapi kan uh, udah di uh, Nanti saya akan keburu nanti. Baik, like Pak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak.

Entar kita buka absen dulu ya, absensi ya. Ya, sebelum kita mulai ya, uh, nanti uh, mohon kalau uh, untuk semester depan itu, uh, ini sebetulnya R ini ya, kita akan dapat mata kuliah perbankan nih, ya. Jadi, uh, sudah absen sangat penting buat saya. Ya. Jadi kalau sudah nggak sampai ya, absennya itu berapa? 70% berapa? 80% peraturan. Maka OS-nya akan nol ya. Yang kedua telat. Kalau telatnya lebih 15 menit sangat absen ya. Kalau 20 menit sangat absen. Ini enggak ada cerita lagi ya. Kalau bolehnya 15 menit aja ya. Kalau lebih 15 menit sangat absen lah ya. Enggak enggak hadir walaupun sudah datang bisa enggak hadir ya. Saya boleh masuk ya, boleh. Kalau 20 menit boleh masuk, selatunya masuk tapi saya enggak absen ya. ya. Itu. Itu jadi eh, spot tip ya. Jadi selama ini saya biarkan aja Biarkan, maka menjadi sudah ya. Jadi tolong yang terlambat itu kalau lima menit kalau nggak sanggup nggak usah ikut kuliah aja ya. Itu aja ya. Jadi harus rajin lah. Ya. Jadi kan kuliah ini nggak hanya materi mendidik mental juga ya. Mental juga sudah. Kalau mental nggak bisa perbaiki ya berhenti aja kuliah ya. Itu ya. Itu ya jadi harus disiplin ya. Disiplin. Jadi kalau telat lima belas menit boleh masuk tapi absen. Enggak hadir, enggak hadir ya. Oke, ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan belum? Ini menit deh ya, maksimal ya. Ada pertanyaan enggak? Tidak ada, Pak. Nah, kalau nggak sanggup berarti mau saya ikut kuliah ini aja ya. Gitu ya. Karena nggak enggak ada alasan lah, karena ini bukan masalah eh, diskusi Pak enggak, ya, ketentuan harus disiplin ya. Ya. Adilion ada Leon ada, ada di Leon. Leon ada nggak hari ini? Nggak ada kan? Kemarin yang nggak ada kan? Yeah. Mama Sah Riza Alfero. Hadir Pak. Kamu dengar nggak yang saya ngomong barusan? Uh, boleh telat maksimal 500 menit. Dengar nggak? Dengar Pak. Jadi kalau telat 500 menit, uh, maka saya nggak absen ya. Eh. Okay. Ini nggak lagi absen terakhir nggak lagi itu ya. Siapa? Eh. Siap, pak. Okay. Kemudian uh, isna ini ada isna ini. Ada Pak. Ini kalau bisa dikurang 0% ya. Berarti nilai WS-nya 0. Ya. Yeah. Mengatur. Mengatur ya. Mengatur Ya. Amanda. Hadir Pak. Ini berlaku sekarang. Mulai sekarang udah berlaku. tadi. Amanda hadir. Ya. Kemudian Jasmine. Hadir, Pak. Dan Antonius. Dan. Putri. Hadir, Pak. Saskia. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Plastik. Hadir, Pak. Dani. Hadir, Pak. Gavito. itu. Hari mana? Enggak ada. Hadir, Pak. Saya. Dani mana? Dani. Dani, Pak Dani. Dani ada. Tadi dia enggak ada subset dia Mayang. Hadir, Pak. Cakra. Hadir, Pak. Sarani. Hadir, Pak. Muhammad Fitra. Hadir, Pak. Oke, okay. okay. Nanti hadir saya cek terus ya. Kalau sempat saya panggil, bisa jawab absen lagi adir, nih. Hadir, Pak. Mana video yang dibuka deh, Video yang dibuka. Kau lagi di mana? Lagi di kampus, Pak. Kuliah tu kok di jalan sih? kuliah itu jangan di jalan dong, duduk dong, di jalan ngapain kuliah? duduk oh, di ruangan, di ruangan dong. Iya pak. Kok oh, nggak penting banget. Kalau saya ngajar sambil jalan bisa nggak? Itu oh, nggak mungkin lah. Mana kedengaran kamu di ruang terbuka, mana kedengaran? Soalnya pasti yang kedengaran tuh. Cuma pas yang kuping kamu. Ya, ini kemudian so buka itu apa? PS ni. Terus Ini RPS-nya akutasi perbankan si perbankan itu SKS ada dua, eh, uh, SKS ya, dua SKS. Jadi kalau dua SKS, uh, dua SKS seperti ini ya Pak, uh, berarti saudara uh, jamnya nggak sampai dua setengah jam kuliah, jadi satu setengah jam ini. Gitu. Jadi sesuai dengan namanya akuntansi perbankan akuntansi yang pencatat transaksi yang di perbankan ya, dalam catatan ya. Terutama untuk transaksi yang unik ya, yang oh. tidak ada di industri lain. Jadi kalau industri lain ada, berarti nggak terjadi seperti yang saya tetap kan, di, di industri lain juga ada. Berarti di sini nggak ada, karena Kalau sudah belajar di pengantar akuntansi. Akuntansi penyusutan, berarti nggak ada ya. Penyusutan ada di umum ya kita pengantar kita jadi materi-materi yang unik itu pelajari sini seperti misalnya uh, hari ini kita bahas mengenai eh, uh, kita usaha perbankan sama laporan keuangan itu beda dengan dengan tulis <laughs> apa ya kemudian mekanisme dan akuntansi clearing itu kan nggak ada di di si perbankan lain nggak ada non bank nggak ada dagang nggak ada jadi Uh, sepanjang hari dia perbankan dan akuntansi sumber giro tabungan itu unik ini kewajipan antar bank bank akuntansi jasa bank akuntansi penanaman dalam surat berharga akuntansi kredit. kredit diberikan ya ada dua pertemuan dan lanjutan kemudian ada akuntansi jasa dan transaksi impor ekspor ada akuntansi jasa lainnya ya yeah. seperti misalnya transfer collection TC dan sebagainya Lalu ada lagi akutansi transaksi forward dan engine akutansi swap dan engine akutansi option dan engine okay. nanti ada tugas ya tugas nanti eh, tugas kuliahnya ya mungkin nanti sudah apa ketik kelompok aja ya kelompok dan bukunya uh, Taswan yang perbankan. Ini dari saya cetan terakhir ya, Taswan ini. Cetan terakhir cari deh. Nah, cetan terakhir. Tuan Samsu Iskandar ya. Ini terakhir 2019 ini. Kalau cari di di itu habis ada nggak yang terbitan terakhir. Lalu juga Indra Bastian untuk perbankan ini banyak bukunya. Si ya. bukunya ya. Jadi silakan aja nanti sudah mana buku yang terbaik lah ini. Ya. Kalau pendukungnya ada Sulistio, kemudian Napoleon, Napoleon dia lama nih, tapi sekarang udah enggak yang dipakai. Dan Bank Indonesia juga peraturan apa papi ya. Sekarang mungkin dengan OJK kali ini. Jukali hari ini kita bahas mengenai karakteristik dan laporan keuangan perbankan. Kemudian yang kedua, minggu kedua, Uh, itu terkait dengan mekanisme dan akuntansi clearing dan kuliah ketiga akuntansi dana dana atau kewajiban perbankan dan keempat akuntansi kewajiban antar bank ya dan kelima itu kuliah kelima akuntansi jasa bank Kemudian kuliah ke-6, akuntansi penanaman dan penderbitan surat berharga. Dan kuliah ke-7, akuntansi pemberian dan penjualan kredit. Di UTS. Di UTSnya ada 7 bab. Kemudian setelah UTS, kuliah ke-8, itu akuntansi dan penjualan kredit. Ia ada ada dua kali pertemuan, semua UTS setelah UTS. Dan kuliah ke-9 Fakultasi Jasa Perdagangan. dan kuliah yang ke-10 Fakultasi Jasa lainnya. Dan ke-11 akuntansi Terasi Forward ya. Peserta hedgingnya. Fakultasi swap peserta hedging. Jadi sebenarnya swap itu salah satu langkah hedging itu. Untuk melindungi aset atau kejipan perusahaan. Karena dinilai dinilai berdasarkan kursus yang berbeda sama aliran kas yang berbeda. Okay. Ya, mismatch ya. Kemudian kuliah ke-13, itu uh, option. Ya, eh, jeng, rangsi ke Terakhir, dia review. Kuliah ke-14, review sebelum buat AS. Ya. Okay. Hmm. Ini tugas ini. Uh, ini tugasnya nanti ada soal-soal juga, biasa soal. Nanti kalau uh, ini soal si bang bang ini jarang biasa jarang soalnya. Biar sudah ada soal soal juga sekarang ini. Kemudian uh, video presentasi berbab secara kelompok. Mereka menjelaskan si penelitian atau jurnal dibagikan. Ya, yeah. selalu ada jurnal dibagikan sendiri. Ada jurnal loh ini. Oke. Okay. Jurnalnya jurnalnya, ya. Oh iya, jurnal ya. ya. Yeah. Oke. Oh, yeah. ya. yeah. Nah, kemudian yang ke berikutnya eh, uh, nanti sudah apa join ke Google Classroom ya KCL KCL ini ya Nah, ini GCL-nya. Ini Jin, ini kodenya. Silakan Jin ke sini. Kita tunggu 5 menit ya. Udah join Udah join? Udah join pak Udah Udah pak Nah sekarang kita Apa uh, tugas, bagi tugas kan Tugas Ini yeah. karena kita Udah ada tiga komers pertama, jadi kelompok ada dua belas 12. Dua belas Perempuan ada 12 eh, Ini eh, jawab berapa ni? Jawab Malaysia ni Jawab Malaysia ni Ini kalau kelompok 12 ni bisa 6 kelompok atau uh, 1 kelompok ya eh. atau, atau 12 kelompok Di mana tu? Kalau 6 kelompok berarti uh, Saya mereka uh, 2 kali 6 kelompok aja ya eh. Kelompok eh. Kelompok Kelompok di kelompok satu, di kelompok dua, eh ya. okay, sorry, this... ya. kelompok satu, ya, ini pas pak, ya yeah. Kayaknya Google Classroom-nya salah deh, Pak. Itu yang manajemen risiko, Pak. classroom Ini eh, risiko, risiko ya? Wow. iya, Pak. Bentar, bentar. Keluar, lagi, keluar lagi deh. Keluar lagi. Deh. Oh, iya. Yeah. Lagi, Begitu. kita juga... Oh, nih, kamu juga masuk ke Malaysia nanti ya? Iya, nanti aku juga. Kita masuk, Pak. Terus, kembangkan ini. Kembangkan ini ya. Nah kurban kan ya pembagi tugas ya. Ini enggak, enggak, enggak bisa nih udah ini. Tadi ini bisa. Ini bermasalah dia satu ya. Eh. Ini kelompok dua. Ini apa uh, monitor anda saya rusak ya ni. Baru hari ni rusak ni. besar pencet ni. Hmm. Kelompok dua begini aja ya. Eh. Uh, kita kembali lagi sini dulu. catat dia ya. Boleh okay, sini tulis sini. Saya rosak itu. Ini terus rosak ini. Begitu. Hmm. Jadi nanti kelompok satu itu uh, itu materi kuliah kedua ini, kuliah kedua ini ya, mekanisme dan akuntansi clearing ya, kelompok satu ya. Ini jumlah sudah ada berapa ini? Saya ini. Jumlahnya ada berapa ini? Jumlah ada berapa ini? Yang ada berapa ini? Berapa jumlah? Kurang lebih ada 17. 17. Kalau 6 kelompok berarti uh, anggotanya Uh, 2 dan 3 ya. Jadi, 2 itu minimal 2, maksimal 3 ya. Jadi, minimal 2, maksimal 3. Dan 3 itu hanya boleh uh, 12 berarti 16 ya. Berapa 16? 17 ya. Berarti kurang lebih 17. 17 berarti kurang 12 berarti ada lima. Jadi ada lima kelompok, anggota tiga. Ada sisanya dua kelompok ya. Kalau lebih dari lima kelompok yang anggota tiga, nanti yang satu saya keluarkan. Ya. Jadi jumlah kelompok itu ada 12 kelompok, eh, ada enam kelompok ya. Jadi satu kelompok, dua, ya. lima kelompok, tiga anggota ya. Nanti ya. nanti ngerti pak. Jadi, seorang lagi kelompok ada 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 lima ya, ada enam. Lima kelompok anggota tiga, satu kelompok anggota dua ya. berarti okay. ya. Ngerti pak. Iya. Yeah. Yeah. Oke okay, berikutnya kita uh, apa? Uh, Prosesnya seperti begitu gas kini masuk ke materi ya, ke materi. Entah. Jadi sekarang kita eh, bahas karakteristik dan laporan keuangan ya. Jadi industri perbankan. Kita bahas eh, karakteristik usaha bank itu apa yang keunikan usaha bank dibandingkan dengan eh, industri lain ya. Kemudian perlunya pengaturan khusus akuntansi bank ya, Industri perbankan ini. Ya. Karena karena dia unik dibandingkan industri lain maka ada beberapa transaksi yang unik yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Itu ada pengaturan khusus. Ya. Dan bagaimana persamaan dasar akuntansi bank ini sama aja dengan persamaan akuntansi yang umum ya. Jadi di rekening bank adalah perangkuang bank. Jadi kalau kita lihat dari definisi bank itu dari undang-undang perbankan ada. Jadi bank adalah satu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan, ya, perencetil berdiri, jadi dia perantara aja bang, perantara untuk menghubungkan pemilik dana sama pengguna dana ya, Dan, bayangan kalau bank nggak ada itu, bank nggak ada uh, yang pemakai dana cari-cari kan itu pemilik uh, dana lain cari-cari, jadi nggak gampang ke kan masalah kepercayaan juga tiba-tiba orang nggak kenal atau ke rumah saya mau minjam duit mana mau saya jadi kalau saya punya uang saya mau simpan di mana masa saya punya uang saya cari orang lain bisa nggak simpan duit saya ya nggak mungkin yang mau yang yang mau nyimpan cepat bersedia tapi saya minjamkan nggak mau nggak percaya ragu saya ya. ragu sekali sama keminjam itu kalau pada mau minjam tapi yang yang punya dana ragu kan untuk meminjamkan dana ke pihak yang tidak dikenal ini. betapa repotnya ini ya, kalau bank tidak ada. Ini perlu ada perantara, perantara yang fungsinya menyalurkan, mencari dana dan, dan, menyalurkan dana gitu. Ya. Karena individu-individu itu agak sulit mencari dana, menyalurkan dana juga sama sulit itu ya, sulit. Ya. Nah kecuali dia jadi fintech. Ya. Gitu dia punya duit dipinjamkan ke orang lain. So, maka ada fintech gitu. Dia bisa itu ya. Nanti diteliti orangnya apa usahanya apa dan sebagainya. Ya. Tapi tetap uh, ya sebagai perantara kan. Perantara. Fintech itu. Fintech itu bukan perantara. Dia punya uang salurkan. Karena fintech itu nggak boleh mencari dana dari masyarakat. Dia sumber dananya dari pinjaman dan uang pribadi. Kalau bank kan cari dana ke masyarakat. Nanti diserahkan kembali. Jadi antara pihak yang memiliki kelebihan dana, surplus unit, dengan pihak yang membutuhkan dana, defisit unit. Jadi dia sebagai intermediari, dia memperlancar hubungan lintas pembayaran. Pelancar. Jadi kalau enggak, saya mau hutang kepada si B, kalau nggak ada bank kan saya harus temui dia. Ya. Transfer nggak bisa. Semua nggak bisa. Saya harus temui dia. Kalau tinggalnya di Aceh, saya harus ke Aceh. Nah, kalau uang saya bayarkan itu nilai sejuta kan nggak mungkin saya ke Aceh. Ya. Saya mau hutang sini. Teman saya di Aceh. Mau bayar sejuta. Masa saya ini pesawat di sini ke rumah? Kan nggak mungkin. Ini lama sekali. Butuh waktu. Tapi kalau dengarnya perbankan, maka lalu lintas Uang itu jadi murah dan cepat. Ya. Saya Sama transfer ke teman saya di Medan, kan tinggal bayar uang trans, biaya transfer aja, pakai tujuh lima ratus. Coba kalau nggak ada bank, saya pergi ke Medan tuh, naik, naik pesawat tuh naik bis ya, lalu buat apa? Apa report itu? Lagi waktu ya, waktu dibutuhkan ke situ kan butuh lama juga. Kalau pesawat mungkin lebih cepat. Tapi dari Prabowo ke Masukuta kan bisa lama. Bisa tiga jam, empat jam. Mungkin lebih lama dibandingkan perjalanan Jakarta Padang dan Jakarta Medan kalau dia itu pesawat. Jadi mempelajari lalu lintas pembayaran itu otomatis. Jadi bersama yang mendasari kegiatan usaha bank adalah trust secara masyarakat. Kalau so, nggak ada nggak bisa. Ya, contoh nih kalau bukan bank yang simpan uh, semua pinjam di koperasi ya ada simpan pinjam koperasi ya ada sih cuma dia kan dia ya, tersendak sendak dia ya. Kalau yang kota koperasi dia mau simpan situ kalau ada kota kalau nggak ada kota apa dari eh, koperasi ngapain sih? Jadi betul-betul dia itu andalnya trust society trust ya yeah. yeah. people trust ya yeah. kepercayaan ini, ini percaya uang ke bank dan percaya juga bank akan menyalurkan kepada orang yang berhak dan ke perusahaan-perusahaan yang visible ya yeah. kecuali BLT berarti kan bukan pinjaman bantuan langsung tunai. Sekarang namanya bansos, eh, bantuan sosial. Ya. Yeah. bank dalam melakukan usahanya dituntut untuk senantiasa menjaga keseimbangan, balancing antara pemeliharaan likuiditas yang cukup dengan pencapaian rentabilitas. likuiditas itu eh, hasilnya sumber likuiditas apa? Dana pihak ketiga, Ya. Uh, kemudian, dari pinjaman antar bank, ya, lalu kita itu kemudian dari modal sendiri, seorang pemilik, ya. Jadi, uh, karena dia sebagai lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dan bagian dari sistem moneter. Sehingga mempunyai kedudukan, sehingga lembaga ini punya kedudukan yang strategis ya. sebagai penunjang pembangunan Indonesia. Jadi bank itu betul-betul uh, dijaga betul ya, jangan sampai kolap. Kalau ekonomi kita bisa hancur. Misalnya bank mandiri itu, hampir 2.000 triliun asetnya. Aset bank mandiri itu, itu jaga, jangan ya, sampai kolap Kalau kolab itu yang rugi ya pemerintah Indonesia, ekonomi hancur. Dampaknya selarasilo luar biasa. Ini. Nah, karena bank itu beroperasi bersihkan kepercayaan masyarakat, dan sehingga masyarakat itu perlu dilindungi. kan dilindungi. Sebagian besar sumber dana bank itu dari masyarakat, dengan pihak ketiga mungkin sekitar 70 dari aset bank itu dana berasal dari pihak ketiga ya okay. penabung okay. Oh. Saya oh. boleh dilindungi, dilindungi ya. Okay. Nah, nanti saya bisa lihat uh, apa uh, namanya pokok-pokok pengaturan SOJK nomor 34 SOJK -E titik 03 garis miring 2021 tentang buku panduan akuntansi yang perbankan bagi umum profesional namanya BPAK oh tadi kan ini saya cari ya nanti di Google ya panduan akuntansi yang dikelola oleh OJK ya nanti saya tugasnya di sini nih bisa presentasikan ini kan macam-macam ada kuotasi kredit, kuotasi pendanaan, contohnya seperti apa di PPAK ya. Oh, Ini terakhir itu tahun 2021 ya. Jadi dengan adanya apa uh, karakteristik dan perkembangan usaha bank ini, maka pihak berkepentingan perlu mengetahui ya bagaimana kondisi dan uh, posisi keuangan perbankan itu dalam satu waktu bagaimana ya? ya, terutama pihak itu pihak masyarakat yang dana cukup besar di bank, dan sampai ketiga seperti giro uh, tabungan deposito ya itu mereka pengen tahu juga gitu. Jadi sehingga dalam penyusunan struktur penyusunan laporan keuangan itu ya, karena banyak cukup banyak ya, besar sekali tidak perbankan itu. Ya. Ini laporan harus dipublish nih. Ya. Dalam nyusunnya harus sesuai standar sesuai standar akuntansi yang berlaku. Ya. Ini nanti ada di standar akuntansi mengatur bagaimana apa uh, definisi ya suatu item kemudian pengakuan kapan ya ukurannya seperti apa Dan arti makna rasio ada, di perbankan itu. Nah, bagaimana persamaan dasar akuntansi bank? Eh, sama aja dengan persamaan dasar akuntansi secara umum yang sudah kamu pelajari. Ya. Itu tinggi. Jadi aktifa itu, jadi di utang dan modal ya. Ini sama kan. Aktiva perbankan itu ada cash, macam, -macam nanti Saya contoh contohnya. Utang juga sama. Utang itu semakin besar dari dana pihak ketiga. Modal, modal itu adalah nanti ketentuan umum di tentang perbankan ini sehingga tifa itu kalau modal di breakdown lagi, aktiva bank, terus tambang tambah modal bank, dan pendapatan beban, ini menggambarkan hasil usaha ini. itu saya Nah, ini kita lihat contoh Pertama akuntansi. Jadi, eh, pertama misalnya eh, ini di pengantar akuntansi sudah belajar ya. Misalnya pertama eh, Setelan setoran modal dari pemilik 100 miliar. Ya. Nanti menambah cash bagian sisi aset sebelah kiri aset sebelah kanan pasifal pasifal pasifa itu ada hutang sama modal ya. Yeah. hutang di perbankan itu yang paling besar lah dan apa ketiga giro tabungan dan deposito yeah. dan modal kalau di asetnya ya cash uh, kenderaan kendaraan yeah, ya sama kredit diberikan kredit diberikan termasuk porsi aset paling besar ya yeah. ini sekitar tujuh puluh persen juga ya yeah. 60 sampai 70 persen, lebih sedikit lah. Eh. Makanya kalau kita bandingkan eh, apa LDR ya, eh. Loan to Deposit Ratio, diberikan dibagi dengan deposit ratio, kan kalau lihat di data bank itu berkisar antara 80 sampai 110 sampai 110 atau eh. berasal dari 0, jadi eh uh, loan itu biasanya besarnya rata-rata adalah eh puluh sampai 70 persen dibandingkan dengan atau dengan pinjaman hmm. Kemudian yang kedua itu uh, hasil kes yang diterima di pemilik itu, diberikan dibelikan ke kendaraan ya, Pak Rusita. Jadi kesnya berkurang, kendaraan mobil bertambah. Kemudian uh, ada ada sabar datang ke bank, ada ke restoran. Yang restoran di penabungnya datang ke bank, dia menstor di, menabung ya juta jadi tabungnya bertambah kas juga bertambah ya kemudian berikutnya itu ada nasab, nasabah itu yang uh, pas untuk buka tabung deposito ya deposito ya deposito oleh bank itu memberikan kas cash ya. nah, kasua aset ya Dia asetnya bertambah pasifanya lah bertambah juga dalam bentuk tabungan ya. tabungan sama nasabah itu bertambah juga lima ratus juta yang kelima kalau apa kredit diberikan dari dana cash yang seratus juta itu ya nanti serukan untuk kredit maka kredit diberikan sekali si pasifanya sisi ini tidak bertambah kayak tidak terpengaruh ya karena apa karena Uh, ini satu juta dengan sumber cash ya. Kemudian juga sumbernya, sumber jadi semakin diberikan itu sumber dari cash dan dari tabungan giro, dari giro, setelah giro. Jadi gironya bertambah ya, sembilan juta. Dana dipakai untuk untuk apa? Untuk respansi kredit ya. Jadi misi kredit kan tadi 1M. 1M dana kese 100 juta nanti tambah dengan 0. 900 juta. Oke. Okay. Dan kelima misalnya poin ke-6 ya. Yang ke-6 ke -6, eh, mana? Lepas yang keempat, empat itu uh, dari pos itu cash bertambah. jadi itu naik. Lepas ada lagi menyalurkan kredit diberikan. Ya. Yeah. Semua dana dari giro dan dari cash. Uh, Kemudian yang keenam apa ada uh, buka giro ya. Yeah. giro. 2 juta. Eh, cash bertambah 2 juta. Ya. Okay. Yeah. posisi keenam 6 itu giro bertambah lagi. Berarti mengingatkan kes tambah. Sudah tambahan gila ini. Sehingga total setiap hari periode masih kolom total dan Total saldo kes 100,290 juta ini. Oke. Ini. Kalau diberikan selalu jadi 1 juta. Ikut kalau orang ni suka ngantuk saya tak tahu kenapa ni. Nah kemudian kelima lah ada setoran di giro kesi bertambah kan. Giro juga bertambah. Jadi aset bertambah, pasifah bertambah ada bentuk giro. Giro itu kan hutang bagi bank. Bukan aset ni. Kan? Kemudian tabung diambil tarik oleh penasabah. Pasipa berkurang 10 juta, Dakes berkurang 10 juta. Dan akhirnya kita jumlahkan, totalkan mesin kolom itu. Saldo kes di akhir prode 100 juta 290. Saldo kendaraan akhir prode 400 juta. Saldo kredit akhir prode 1 M. Kurang giro 1,1 M. Kurang dari deposito 2 M. Nah, kemudian rekening-rekening uh, yang digunakan di perbankan itu ya. Uh, ada di coa, coa itu charge of account ya. ya. Jadi yang pertama, ini biasanya yang kolom pertama itu kode rekening. Ini kita urut aja kodenya misalkan 1 2 3. Jadi sebenarnya kode itu ada menggambarkan karakteristik dari aktiva itu. Aktiva di kelompok kelompok apa? Kelompok rekening ya. Uh, kalau rekening aktiva, kewajipan, kita pendapatan, beban, penyelesaian penghapusan aktif produktif, akumulasi penyusutan, komitmen dan Nanti masih kelompok itu ada akunnya. Ini saya lihat di Taswan, no, saya belum ini, belum memindahkan Taswan ke sini. Dia Ini saya lihat buku Taswan aja ya, Taswan. Alamat 19 sampai 23. Ini. Ini Taswan itu. Ya. Kirinya apa saja yang ini? Kalau, kalau, kita buka itu buka apa yang itu? Eh uh, apa orang kurang bang ya? apa kurang bang. Apa kurang bank di satu bank di Jakarta ya. Itu laporan kurang bank, ya. Ini bank mandiri contohnya. Jadi kita bukan menganalisis laporan kon formatnya aja formatnya. Ya, format. Jadi contoh laporan kuang bank ya. Bank Mandiri, ya. Yeah. Di kantor, komisaris, direksi. Ah ini ya. Aduh, kelihatan enggak ini? Jaga dulu ya. Nih, kelihatan enggak? Halo. Halo. Ah ini kelompok aktiva akunnya ada kas eh. penempatan pada Bank Indonesia nah bentuk giro Bank Indonesia, sertifikat Bank Indonesia SBI dan lain-lain. Dan yang ketiga giro pada bank lain. Giro bank lain itu ada yang rupiah, ada valuta asing. Ya, yeah. giro pada bank lain, bisa Mandiri punya giro di BCA. Berapa saldo giro Mandiri di BCA? Dia buka Giro di BCIA supaya memudahkan transaksi kan antar bank itu, itu kalau dia buka giro di, kalau buka giro di bisa mandiri, buka giro di BCA. Berarti BCA itulah uh, itu, uh, artinya lupa ini, uh, partnernya apa namanya? Lupa saya namanya, ini. Ini bank koresponden, bank koresponden. Jadi kalau saya buka, misalnya saya di Mandiri, buka Regiro di BCA, berarti BCA itu bank koresponden dari Mandiri, ya. Jadi kalau ada nasabah uh, Mandiri mau transfer, pasti saya suruh transfer. Kalau nggak ada cabang Mandiri situ, pasti saya suruh udah pakai cabang, cabang Mandiri di kota yang bersangkutan, ya. Ada nggak? nama penerima tu nasabah mana oh pak nama, yang nerima transfer saya ni si Badu dia nak sabah BNI ya udah BNI tu masih uh, koresponden bank mandiri tak mungkin ke BNI nanti BNI akan clearing dia okay. Ibu terima transfer, transfer ini sahaja kan. Kemudian na uh, PPA penempatan pada bank lain, ya. Yeah. Jadi uh, dana atau bahkan di pada uh, bank lain kita seperti sekuritas tertentu ya. Eh. Kemudian yang keenam sudah berharga yang dijual dengan janji diberi kembali di repo. Okay. Uh, jadi kalau saya jual okay, sekuritas, nanti ada perjanjian bisa dibeli kembali semenjak tempo. Ya. Okay. Ini seperti obligasi pemerintah gitu ya. Kalau tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali. Dia peseripo. Ya. Kalau ada juga tagihan derivatif ya. Jadi terkait dengan transaksi derivatif. Misalnya ya. option swap. Ah. Buat ya. Kemudian apa lagi kredit diberikan Kredit diberikan tu ada banyak kelasnya. Ya. Itulah bentuk rupiah dan bentuk apa uh, asing ya asing dan juga apa kredit diberikan ni PN okay. ini ada rupiah rupiah itu ada terkait dengan bank rupiah lain kemudian ada, yang sepuluh PPA. PPA tu apa? Okay. Ini PPA adalah penurunan apa? Uh, penurunan aktifa ya. Penurunan aktifa. PPA tu apa tu? PPA tu tu? Cadang penurunan nilai. Ya. PPA. Kalau pendapatan masih akan diterima biar daripada muka, pembuka pajak, Aktiva pajak tangguhan akumulasi penyusutan akibat tetap ya. Terlalu properti terbengkalai lagi proses aktiva sewa guna dan akumulasi penyusutan sewa guna. Ya. Ini aktiva sewa guna leasing mesti dengan apa masuk kelompok itu masuk kelompok leasing yang kapital leasing ya. Maka Nilai, nilai, aset tipe leasing itu dah kira di aset uh, ya, leasing. Leasing. Ya. Yeah. Kalau guna ambil alih, kita PPA guna ambil alih, Ada pun nilai jual. Sebab macam mana pasar ini. Nah, ini contoh unsur aset. Unsur pasif apa aja? Kewajipan segera. Ini yang unik apa? Dia dapat ketiga. Sepanjang berjangka. Ya. Yeah. rupiah puluh juta setiap rupiah itu rupiah ya tabungan ini dari tabungan tabungan sipil berjangka setiap rupiah itu simpan dari bank lain ya tapi yang yang nomor enam nomor sampai nomor delapan bisa kecil ya. banyak sampai ketiga ya. Terlalu lagi pinjaman diterima ya ini ni saya dah ambil ketiga tu. Nombor tiga, tabungan, empat, sembilan berjangka. Lima, setiap deposito, ini Ni dah ketiga. Kena simpan dari bank lain. Ni bukan dah ketiga ni, semua jepan, barga, dari bank lain. Kau kejipan pembelian, kongsi suat-suat Yang dijual repo. Kejipan derivatif. Yang terbesar tu, jumlah saldo ni adalah tabungan, simpanan sama sertifikat deposito, Ya. Sama deposito berjangka. Ya berjangka dong mana deposito? Nah, ini sepanjang berjangka. Nah, ini, ini sepanjang berjangka sama dengan deposito berjangka. Ini deposito itu ada dua jenis kan? sebagai deposito sama deposito berjangka atau sepanjang berjangka ini. sebagai modal ya, itu modal. Pinjam terima, estimasi kerugian komitmen dan kontingensi, kewajiban guna, beban masih harus dibayar, pajak. ini sudah ada biasa ini. ya

ya itu ya itu yang pasifan nanti uh, utang Bagi modalnya ada uh, penja, uh, modal pinjaman ya hak minoritas likuiditas, ekuit, eh, ekuitas di satu ke bawah ini adalah modal ya, ya. Uh, nanti adalah juga pinjol modal pinjaman hak minoritas ya nah kalau apanya apa dari sisi laba ruginya ada pendapatan bunga ya jadi bank itu eh, uh, pendapatan dari hasil bunga ya, mobilitas bunga. Nanti ada beban. Pendapatan bunga dikurang beban namanya eh, uh, pendapatan bunga bersih ya. Nanti pendapatan bunga bersih dikurang ada lagi pendapatan personal lainnya. Ya. Eh, uh, ada juga beban penghapusan aktif produktif ya Buat estimasi ya, dan beban personal ini beban personal yang tidak termasuk bunga ini ya personal bermasalah administrasi, personal personalia, personalia ya, seperti yang bermasalah cuma 4 triliun, 4 triliun ini kan dalam bentuk juta, dalam jutaan, jadi 400 empat ratus, empat 4 empat triliun di dalam ini empat ratus, 4 triliun empat ratus, empat empat triliun, ya. triliun empat berapa? Pendapatannya empat berapa? Pendapatannya tetap pendapatan uh, 14 triliun ni. Kan sini. Ni. 14 triliun tambah 4 berarti 18 triliun ni. 18 triliun. Ya. Yeah. bersih 14 triliun tambah tambah lagi uh, pasal lain 4 triliun. Yeah. 18. 18 tu ada 4 triliun dari uh, gaji ni. Ya. Yeah. Gaji itu berapa persen dari total pendapatan bank? hampir tujuh persen tujuh persen itu tujuh persen dimana di gaji di perbankan tuh paling tujuh enam sampai sepuluh persen dari total pendapatan bank ya kemudian nanti berikutnya lah uh, ini ada laporan komitmen kudjensi obbligasi ini sheet ya laporan sheet itu ada komitmen yang jadi nama kau di di laporan bank namanya laporan komitmen kontingensi transaksi politik falas dan dipatih. Ini laporan opulensi. Okay. Nah, ada komitmen, kemudian itu dibagi lagi ada target komitmen ya. Kemudian jumlah tagih komitmen, penyimpan komitmen ya. Kemudian jumlah apa? komitmen uh, jumlah -jumlah ya. bersih. Jadi ada komitmen, ada kontingensi. Kemudian ada juga uh, ada dua. Ya. Jadi ada dua kelompok dalam dalam laporan obligasi mengenai komitmen dan kontingensi. Okay. Komitmen itu contoh seperti ini apa? Proses pinjaman diterima dan belum digunakan. Ya. Yeah. Disetujui kredit tapi belum digunakan. Ada juga uh, proses kredit dan sama belum ditarik ya. Yeah. Belum ditarik masih Idle. masih idle ya Kemudian LC nah, itu adalah komitmen LC itu kan komitmen bank untuk membayar kepada issuing bank atau setting bank ya. kalau contingency seperti uh, eh, tanggung contingency yang disebutkan garansi bank garansi ya kalau kejepan contingency garansi bank garansi dan level kredit dan sebagainya ya Lalu ada juga transaksi asing dan derivatif. Ini sudah dua ini uh, boleh dikatakan olah pola ini dua. Ini satu yang komitmen, kontingensi. Kemudian yang kedua lah uh, kualitas derivatif. Kualitas asing ini di bank itu kecil ya, mungkin banyak kosong. Yang ada cuman spot ya, forward nggak kecil. Ya. Ini 760 miliar ya. Ini 6,3 triliun nih. Suap yang penting suap. bisa sana nggak ada yang kosong-kosong aja. Jadi kalau sudah mau uh, transisi, mau skripsi tentang blend sheet ya, eh, bisa juga saya ada skripsi tentang blend sheet ini, eh. bisa tentang blend sheet ini, eh. ada. Soalnya tulisan uh, saya itu masuk di apa di komponen di Malaysia, sehingga banyak masa nggak tahu itu. Ya, tulisan obelensit saya itu. Ini masih nggak baca. Ya, obelensit itu. Nah, masih sedikit mahasiswa bikin skripsi tentang obelensit itu. Anak S1, S2 sedikit. Dulu anak S2, dulu ada maizwa, saya S2 bikin obelensit, ada juga. Ya, anak S2 saya. Ya. Obel skripsinya. Lupa saya dari mana itu. Udah lama itu. Dia ambil skripsi yang tulisan saya di jurnal itu. Jurnal itu nah itu tentang laporan keuangan bank ya ini ini apa nih ini kualitas ya. uh, produktif ya macam-macam hmm, ya. nih ini ini ada lagi perhitungan rasio keuangan nah ini rasio keuangan ada juga di bank nih. Uh, ini ini sama di di UJK nih. UJK yeah. kalau di laporan keuangan go public perbankan itu tidak ada rasio ini nggak ada Tentu. ini ada kalau ada rasio itu ada di laporan keuangan yang disampaikan bank ke OJK. Jadi kalau sudah melihat bisa sudah dapat kar, ambil angka sini kar Desember 15,7 sebelumnya 21,11. itu kapital di kursi ratio Ya. Jadi apa jumlah modal dibagi ATMR ya. TMR. Dan juga terkait dengan kualitas tipe produktif, NPL, gross dan net, ya. ROI, ROE, NIM, Ini banyak dipakai oleh Mai untuk untuk data skripsi ldr jadi LDR LDR loan to deposit ratio LDR dari lho 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 berarti jumlah kredit meningkat tahun apa tahun 2008 2007. Ya. lho 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 Ini surat secara tujuh ya suratnya? Udah ada di sini. Gak tau di sini. Ini contoh lapan kurang banget. Sama kayak tadi. Hmm. Oke, itu aja yang saya sampaikan ya. Eh, pertama masih masih tinggi itu banyak ya. Yuklah, kita lihat bedanya Pak, antara laporan keuangan perbankan dan laporan keuangan konservatif lainnya. Di bank itu asetnya tidak ada kelompok aktiva lancar, hutang lancar, apa aktiva lancar, investasi kelompoknya in, kurang tipe tetap di lain ya ada. Ya ada mereka itu eh, hanya mengurutkan aja ya. Seperti ini ya. Jadi ya uh, pertama yang ada itu di bank tuh ini ada aset cash ya, kemudian efek ya, kemudian ada apa uh, pendapatan pada bank lain ya surat berharga, kemudian uh, uh, kredit diberikan ya, kemudian uh, tipe lain. Jadi tidak ada tipe lancar. Uh, Hati pada tetap kan. Hati pada tetap tu ada tapi enggak masuk kelompok. Jadi, kalau porsi hati pada tetap di perbank tu kecil sekali. Lagi, ya. Misalnya kayak bank diri itu hampir 2,000 triliun, 1,800 triliun paling hati pada tetapnya kalau sampai 1 triliun paling kalau sampai 1 triliun, 1 triliun lebih tak sampai. Sampai 2 triliun enggak kan. Kecil. Karena gedung tu berapa sih nilai kan? Misal gedung bank diri itu enggak sampai 1 triliun nilai gedung itu. Okay. Sekarang mungkin itu eh, susah miliar paling. Itu abang juga enggak mahal. Untuk kurang bank ya. Untuk kurang aset 1,800 triliun. Kalau bank memiliki gedung cabang di daerah nilainya 50 miliar. Itu kecil bagi gedung. Kecil. Karena 1 triliun itu 1,000 triliun. 1,000 miliar. Asetnya 2,000 triliun. Maka enggak material bagi Bang Maka kecil sekali porsi gelak contoh seperti ini kita bandingkan tadi contoh perang-perang tadi ini 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 seperti kan hati pada tetap kecil lah ini 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 Ah, batu mantapnya apa? Nah, tipe lain ni Tipe lain. ini batu mantap Nombor 16 ini. Batu mantap itu cuma nilainya berapa? 8,5 triliun. Ini. Mana? 16 ya. tiba -tiba, 8, triliun. Nah, ya. Apa 8,5 triliun ya. 8,5 triliun. Hati patak dari aset eh, 338 triliun. kecil sekali. Ini kalau bank BCA ini bank apa nih? Bank apa nih? Sebentar banknya. Bank di di tahun 2007 ya. Ini bank di tahun 2007 hasilnya baru baru berapa? 2008 itu baru 3, 38 triliun. Sekarang 2000 triliun nih. Di 2008 itu baru 38 triliun sekarang 2000 triliun. Si bank mandiri. Ya. Jadi ada si sepi laporan kurang bank mandiri di apa, versi terakhir itu sudah lihat di, di, internet aja apa, Bang tuh, ya siapa laporan keuangan bank mandiri itu ya saya lebih itu cari lagi itu kira pertanyaan sampai sini pertanyaan sampai sini belum ada pak yeah. belum ada pak jadi besok uh, setelah jam telat ya eh, masuknya ya. Pernah 15 menit ya. Eh. Ya. Yeah. Oh, disiplin. Baik, Pak. Kemudian saya biarkan aja tuh. Ya. Yeah. kalau ada lagi, sampai ketemu nanti. Nanti uh, di semua jemen sih. Sama juga ya. Iya, okay. Pak. Ya, ya, Pak. Di semua jemen itu 3 SKS ya. Jadi dua setengah jam boleh. Oke. Oke. Okay, okay uh, sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya belum oh. di absen kayaknya deh, Pak. Oh, uh, jam berapa tadi? belum Jadi kamu. saya telah 15 menit, Pak. Oh, lebih lumus semenit, ya. Ini nanti itu gini, apa, uh, kalau besok semenit enggak, per uh, hari ini saya mesti saya, saya itu lah, saya gak badir. Tapi besok ini enggak lagi, ya. Siap, Pak. Ya. Barang. Bentar, saya lagi lagi ini. Ya. Oke, okay. Makasih ya Pak. Ya, sama. Oke, okay, sampai ketemu uh, nanti. Eh, mata kalian berbeda, mau sama minggu depan. Minggu depan ada Rabu ya, jadwalnya ini karena pengganti pilpres kemarin ya, pemilu ya. Oke, okay, dengan demikian, sampaikan uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Pak. Waalaikumsalam, terima kasih ya, Pak. Waalaikumsalam, makasih ya Pak. Ya, sama.